Hai semua, kembali lagi bersama gue YVMC. Oke teman-teman, di video kali ini kita bakal kembali untuk review salah satu akun player yang bagus ya BP-nya cu. BP-nya udah mau nyampe ke 10 juta ya. Dan dia ini top up-nya gak mahal-mahal banget cuy. Kita bisa melihat di sini untuk top up-nya di benefit ya. Kalian bisa lihat di sini total top up yang udah dilakukan itu cuma 98 dana cuy. 98 dana kalau dihitung-hitung mungkin gak nyampe 100 ribu cuy. Karena kan kalau top up pertama kali itu ada double ya. Ada double ya. Jadi gak nyampe 100 ribu dia ini top up-nya, atau mungkin 100 ribu lebih. Dan BP-nya ini udah 9,2 juta. Oke, dan pertama-tama kita bakal melihat dulu cuy untuk rank-nya ya. Rank akun ini, wow, gila. Dan ini dia ini berada di server 46 ya. Dan untuk rank BP-nya dia nomor 3 ya. Rank BP nomor 3 di server 46 ya. Kemudian dia ini juga rank state-nya udah bintangnya tuh 966, berada di ranking 23. Kemudian untuk karakter terkuatnya top 4 cuy, top 4 ya, dengan BP 2 juta yaitu Karnage Kabuto-nya yang sudah limit break bintang 5 dan kemudian awakened bintang 3. Wow, parah. Dan kemudian untuk rank club-nya di sini dia berada di top 1 ya cuy, itu NKRI. Waduh, klubnya aja udah NKRI, harga mati cuy ya. Oke, di sini kita bisa melihat ya cuy. Dia ini satu ini kayaknya ya, satu guild bersama Ayam Kampus ya. Mantap jiwa cuy ya. Kita lihat sini untuk Ayam Kampus di sini ya, dia menggunakan Kabuto ya. Kabutonya udah bintang 5, limit break bintang 5, kemudian awaknya bintang 3 ya. Dia ini menurut gue bagus banget ya untuk YouTuber OPM, dia ini sangat detail cuy. Oke, kemudian ya kita lihat lagi cuy untuk karakternya. Untuk karakternya di N1 Maple ini cuy ya. Oke, untuk karakternya kita udah bisa melihat ya, di sini ada 3 karakter yang sudah berpremerah cuy. Udah ada karakter yang berpremerah yaitu 3 karakter. Yang pertama ada Karnage Kabuto dengan BP 2 juta cuy. Kabutonya BP-nya 2 juta cuy. Gue penasaran sama equip-nya sih ya. Oke, item eksklusifnya masih bintang 2, badge eksklusifnya sudah bintang 4. Equipnya menggunakan HP, kemudian kartu buff-nya. Oke, kartu buff-nya udah prem kuning semua cuy ya. Udah kartu buff berwarna kuning semua. Buff HP masih 15%, masih 15% dan 15%. Wow, parah sih ini cuy, dia dapat banget ini kartu buff-nya yang warna kuning semua cuy. Ini rajin farming sih menurut gue ya. Kemudian di sini ada si Garo-nya juga. Garo-nya ini katanya si galak banget cuy. Walaupun Garo-nya ini baru bintang 4 dan limit break bintang 4, awakened bintang 3 ya, dan BP-nya ini udah 1,8 juta. Tapi katanya Garo-nya itu galak banget cuy. Wow. Awal-awal tuh dikasih lihat ya. Kartu buff-nya udah bintang 3 cuy. Buff attack 20%. Gila, buff attack juga. Gila sih ini parah ini. Wah. Playernya rajin banget ini farmingnya cuy, farmingnya rajin banget ini. Dan untuk equipnya dia menggunakan set knight ya, attack speed, attack, attack damage crit sama attack speed. Kemudian untuk eksklusif itemnya masih bintang 2, budokannya udah bintang 3 ya. Dan satu lagi karakter yang berpremerah selain si Garo dan juga Kabuto, ada karakter SR yaitu si Amaimas ya. Amaimasnya udah 1,6 juta cuy. Amaimasnya kita lihat di sini, wow, item eksklusifnya udah bintang 4, badge eksklusifnya udah bintang 3 ya. Kartu buff-nya udah bintang 2 semua cuy, udah bintang 2 semua dan warna kuning semua. Parah sih ini. Buff attack. Wow, mamam usia anjir, dia rajin banget sih ini farmingnya cuy. Gue kira sih rajin banget ini farmingnya ya untuk player ini cuy. Dan kemudian untuk limitednya yang gue lihat sih ada dua ya, ada Garo dan juga si Zombie Man, dan gue belum lihat untuk limited lainnya cuy. Oke, karakternya bagus sih menurut gue ya, dia buildnya bagus ya. Oke, kemudian gue pengen lihat lagi untuk Saitamanya cuy ya. Saitamanya memorinya ini dia ini fokuskan ke mana gitu cuy, grappler ya atau ini ya apa namanya yang duelist ya. Oke, kita lihat di sini, duelist udah aktif semua cuy. Duelist, grappler juga udah aktif, esper juga. Wow, parah ini cuk. Lihat, cakep banget ini. Lihat, yang duelist aja udah mentok sampai yang ini ya, yang apa ini ya, bab 15 strip 4 cuy, udah aktif sampai yang paling bawah cuy ya, yang duelist. Mantap banget ya, atau martial lah ya. Oke, kemudian sini untuk talentnya udah yang tertinggi juga cuy, udah yang tertinggi juga ya. Dan kita bisa melihat sini sisa 12 ya bukunya, bisa mengaktifkan yang lainnya cuy. Mantap, HP-nya naikin ya. Oke, kemudian di sini kita bisa melihat ya cuy untuk albumnya ya. Albumnya ini gue juga penasaran sih, pengen lihat ya tinggal berapa karakter yang belum dia dapetin. Oke, karakter totalnya ini udah 68/80, berarti tinggal 12 ya, tinggal 12 karakter lagi yang belum dia dapatkan. Kita bisa melihat sini ada
ada Deep Seeking belum dia dapetin, Atomic Tatsumaki belum dia dapatkan cuy. Atomic Tatsumaki nggak dapat nggak apa-apa ya, Mel Jalgad susah sih Mel Jalgad ya, dan sisanya mungkin limited ya, sisanya limited ya. Oke, kita lihat sini untuk limitednya masih pada belum dapat ya, Boros nggak ada, King nggak ada, Goriba sisa 5 fragment lagi, Metabed apalagi ya, Metal Knight, Silver Pang, Precipice sama Choji masih belum dapat. Tapi ya bagus banget udah rank 3 BP cu, rank 3 BP, dan gue penasaran sama arenanya ya. Oke, kemudian kita lihat dulu sini untuk arenanya. Arenanya berada di posisi posisi 5 cuy, berada di posisi 5. Mantap sekali cuy, arenanya udah berada posisi 5 ya, dengan top up 100.000 kurang lebih ya. Oke, kemudian untuk pick arenanya kita lihat tuh cuy, pick arenanya ya. Untuk pick arenanya dia overall rank 9 cuy, overall rank 9 ya untuk pick arenanya. Oke, kemudian untuk ininya cuy, untuk arena monsternya gue pengen tahu dia berada di posisi berapa, posisi 18 ya. Oke, kita lihat tuh cuy hasil battlenya ya, kita lihat hasil battlenya cuy, kita lihat hasil battlenya di sini untuk yang arena hero ya, soalnya yang garonya sih yang galak ya, garonya galak. Oke, tapi dia defense terus ya dari tadi, defense terus cuy. Oke, dia ini menang cuy ya, kita lihat yang defense ini dia dihajar cuy, dia dihajar ya, dia dihajar. Oke, dan kita bisa melihat di sini cuy, support yang dia gunakan ini ya, support yang dia gunakan ini untuk hero nya ya, ada si zombie man dan juga si garo ya, jadi garo ini masuk hero. Oke, garonya masuk hero cuy, mantap ya. Oke, dan kita pengen tahu damage yang dihasilkan oleh si garonya berapa cuy. Oke, belum garonya belum melakukan serangan cuy. Oke, justice cast mamam kasih Tatsumaki, dan Tatsumaki musuh bakal melakukan ulti. Puyukai Kete, kita lihat Puyukai Ketenya berapa ini damage-nya cuy. Damage-nya buset 4,2 juta ya, tapi garonya masih belum mati. Di sini ada kemungkinan garonya bisa menghajar musuh ya. Oke, bisa membalikkan keadaan, 2 juta tuh TTM-nya. Seruduk bangkongnya 2 juta. Oke, dan sini kita lihat ya, untuk garonya bakal melakukan serangan ya, pas banget ya. Pas banget ya, udah ngebuff baru mati. 3,8 juta cuy, 3,8 juta membunuh satu doang cuy ya. Ini kok bisa menang ya, gue bingung nih, menangnya dari mana cuy. Ntar dulu, mungkin menangnya dari si TTM ya, karena TTM bisa ini cuy, bisa ngasih tenacity kan, jadi bagian belakangnya masih terlindungi, dan garonya juga masih penuh HP nya karena satu baris sama si Alo juga ya, bisa ngasih reduce damage cuy. Oke, masih siap. Kan bener kan seruduk bagong, cakep. 1,2 juta cuy, 1,2 juta sekali seruduk. Oke, Puyu Kaliketnya disini dan dilancarkan oleh Tatsumaki. Oke, 3,7 juta masih belum ada yang mati. Malahan Tatsumakinya mati ya, kena ini, kena reflect damage dari si zombie man, karena zombie man ini juga ya, selain pasifnya yang reflect kan, ada juga dia ini pakai set sweet cuy, pakai set sweet, jadi makin sadis ya refleknya. Mamam usia 720.000, dan pertandingan pun hampir berakhir ya. Oke, dan kayaknya bakal berakhir dengan ini ya, serangan dari si ini siapa sih, TTM kayaknya ya, bakal berakhir dari serangan dari si TTM ya, kayaknya sih serangan TTM ya bakal mengakhiri pertandingan ini cuy. Aduh, ternyata zombie man cuy, ternyata zombie man yang bakal mengakhiri. Kalau menurut gue si TTM ya bakal mengakhiri ya. Oke, kita lihat di sini TTM-nya seruduk bagong cuy, TTM mulai merapatkan seruduk bagong di sini, dan 1 juta damage-nya. Dan pertandingan pun berakhir, gila TTM-nya badass juga cuy. Oke, kemudian ya, kemudian kita bakal melihat ya, gue pengen lihatin sih Hero X Monster-nya dia udah berapa, udah mentok apa belum gitu cuy. Oke, dan untuk Hero X Monster-nya dia ini udah putaran ke-7 melawan si Metal Bat ya, gila udah putaran 7 stage ke-22 cuy, udah mau tamat ini ya, sudah mau tamat. Oke, kemudian Institut Genius-nya apakah udah 8-12? Harusnya sih udah, ternyata benar ya, udah 8-12 cuy. Udah 8-12, udah mentok gitu ya. Itu untuk autonya mentok di 8-11 ya, tinggal mainin manual sampai ke 8-12. Oke. Oke, kemudian kita bakal melihat untuk isi rumahnya cuy. Isi rumahnya, kita bakal melihat isi core-nya, training-nya, dan yang lainnya. Gila, cepet banget jalannya, ayo dong. Ini sih hoki banget ya orang. Ini hoki cuy orangnya ya. Oke, gue pengen lihat dulu di sini untuk core-nya ya. Pasti trainingnya sih udah 100% semua ya, nggak usah dilihat ya. Trainingnya pasti udah 100% semua. Oke, di sini untuk core-nya si Genos-nya level 5. Kemudian untuk Amaimas juga level 5, Tukang Isep level 4, Chill Emperor level 6, Genus level 4, Bakujan level 4. Wow. Bakujannya sudah level 4, dan penasaran juga sih, gue nggak ngelihat juga penasaran ya. Pengen ngelihat trainingnya cuy. Trainingnya sama aja ya, beginner 100%, medium 100%, advanced 100%, super 100%, khusus 100%, profesional 100%, dan latihan master udah 100%. Mantap jiwa, udah pada 100% semua cu. Oke, mungkin kalian penasaran ya untuk isi tasnya. Oke, kita lihat isi tasnya. Dah, ini dia isi tasnya cuy, lumayan ya. Di sini untuk kotak opsional awaken masih ada 5,
Kotak SSL Universal masih ada 9 dan kotak opsional Awakened masih ada 17. Wow, mantap jiwa. Dan tiketnya yang Rekrut Hero masih ada 44, kemudian Rekrut ya Black Ticket masih ada 137, kemudian Shurikennya masih ada 36 dan masih ada di sini ya kotak SR Universal ya. Pilih salah satu Ketapel Golden atau Best King ya. Jadi mau pilih si Golden Ball atau si Best King untuk ningkatin keepsake-nya, terserah dia ya. Jadi menurut gue ini rajin banget sih, dan kita bisa melihat ya kalau orang rajin itu bisa dilihat dari ininya cuy, dari equipnya ya. Dan gue pengen lihat untuk NKRI ini cuy, NKRI ini ya. Wow, ada ayam kampus di sini. Halo ayam kampus. Oke, dan gue pengen buka cuy, kita buka ya, kita buka core orange-nya cuy. Dapat apa? Dapat purple semua cuy, attack defense, HP defense sama energy. Oke, nice, tidak apa-apa ya. Oke guys, jadi mungkin untuk videonya gue cukupin dulu sampai di sini. Jadi ini dia salah satu top player yang ada di server 46. Thanks for watching and see you next video. Ciao.